ya. Sebentar lagi Ramadan belum selesai. Iya, Ustaz. Saya sedih karena sudah tidak ada bulan lagi yang penuh barokah. Bulan penuh ampunan dan bulan penuh rahmat, Ustaz. Serta di mana bulan yang banyak orang-orang dibebaskan dari api neraka. Nah, kok bertiga kayak lagi baca puisi? Kang Mbi, kalau Kang Mbi di bulan Ramadan itu apa nih yang dikangenin? Kalau saya itu yang kangen banget di bulan Ramadan itu membangunin sahur dan bagi-bagi sahur. Seru gitu. Membangunin sahur. Gimana ceritanya itu membangunin sahur? Gini, apa? Sahur, tekotek, sahur, tekotek. Bisa aja kamu. Iya. Kakak dong nih, kalau kakak dong apa kak? Kalau yang kangen? Saya paling kangen saat bulan Ramadan itu bagi-bagi tajil, Ustaz, kemana-mana. Jadi kita tuh silaturahminya panjang. Kerasa kan? Gitu ya? Kerasa banget, Ustaz. Oh iya, kalau Ustaz yang bakal dikangenin pas bulan Ramadan itu apa? Iya, kalau saya nih, selain kan biasanya kalau di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Nah itu saya kangen banget sholat tarawih, berjamaah di masjid, kemudian juga i'tikaf di masjid. Nah itu biasanya kan kalau di bulan Ramadan itu ketika i'tikaf itu kan masjid itu jadi lebih ramai biasanya. Dan satu lagi nih ada nih yang saya kangen, ya tentunya kalau lagi bukber sama Kang Empi, Kang Ado, atau sama teman-teman yang lain. Nah itu yang bikin saya kangen tuh, bareng-bareng buka bersama gitu. Oh iya, yang Kang Ado telat itu bukan sih? Nah ya itu yang telat, yang waktu itu telat ditungguin lama. Umur tajil kan termasuk umur tajil. Bisa aja kan kelihatan dari badannya gitu. Akang-akang ganteng. Nah ini kan walaupun Ramadan itu sudah berakhir, sudah selesai. Nah tapi justru dengan berakhirnya bulan Ramadan ini, justru nanti di bulan-bulan lainnya itu mudah-mudahan kita semakin rajin, semakin ibadah kita itu meningkat. Jadi bukan justru malah berakhir atau malah menurun, tapi justru di bulan-bulan lain semakin kita meningkatkan ibadah kita. Karena bulan Ramadan itu kan salah satu bulan untuk belajar, belajar untuk meningkatkan ibadah kita di bulan-bulan lain juga. Siap Ustadz, insya Allah. Kita jadi bisa juga tetap menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sholat sunnah tetap kita lakukan dengan rajin. Kemudian sholat lima waktu juga kita tepat waktu di masjid. Kemudian kita rajin sedekah, berbagi kepada yang lain. Dan juga semakin rajin baca Qur'annya. Jadi jangan justru Ramadan selesai itu kita tinggalkan, kita selesai. Tapi justru tetap harus semakin rajin. Oke Ustadz, siap. Insya Allah. Berbagi juga tuh tadi. Jadi berbagi gak cuma kita dulu waktu sahur atau berbagi untuk buka aja. Justru di bulan-bulan lain pun sama, kita tetap harus rajin berbagi. Karena sedekah itu salah satu jalan dibukakannya kita, pintu rezeki kita oleh Allah. Oke Ustadz.